guys, selamat datang kembali di channel kesan kalian. Apalagi kalau bukan channel Steven Yang. Yep, benar banget ya, sebagai yang sejati. Kalau kalian yang yang sejati, orang-orang yang mengikuti saya dari lama, tentunya kalian sudah hafal ya apa yang akan saya suruh ke kalian, yaitu tentu saja untuk subscribe channel Steven Yang, di follow semua akun sosmed gue, dan tanpa babi bu, tanpa cincong, kenapa ada pensil di tangan saya tidak bah? Kita langsung masuk aja ke pembahasannya dan let's go. Gue akan menemani malam-malam kalian ya teman-teman ya. Gue tahu di sini banyak banget yang nonton reaction mungkin. Kakinya ada yang lagi diangkat satu, kaki kiri di atas kaki kanan, kebalik kaki kanan di atas kaki kiri, ya kan? Ada yang nonton ini sambil makan juga. Yakin gue, ada yang lagi tangannya garuk-garuk titik, iya kan? Yakin guys. Yakin saya teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk aja. Baru tahu kenapa krim malam lebih mahal dari krim siang, karena krim malam hitungannya lembur. Wow. Pemikiran dari mana ini? Tapi masuk akal juga ya. Krim malam hitungannya lembur, pantesan. Berapa ya kira-kira bayaran lembur dia ya? Oh my god. Dia kerjanya malam terus, kayaknya bukan lembur sih bang, karena dia saat siang gak dipakai, alias gak kerja. Jadi krim malam tuh lebih ke shift malam. Iya kan, dia kerjanya waktu malam doang. Jaga pola makan kamu ya. Kamu jangan makan tikus, ketek, biawak, apalagi sampai makan gergaji mesin. Itu gak baik buat kesehatan kamu. Kenapa? Kenapa video ini baru lewat sekarang? Akhirnya kan aku telat gitu loh guys. Iya yeah. Ya. Kenapa baru lewat sekarang gitu loh? Harusnya lewat dari lama. Akhirnya kan aku gak mempertingkan kesehatan aku. Ya. Aduh telat. Tadi pagi sarapan pakai gergaji mesin lagi lauknya sama apa tadi lauknya ya gergaji Gerindra ya, teman-teman ya. Blue Lock Animation. Eish, bener banget lagi. Buat apa tuh studio 2 tahun menggarap season 2 ya, teman-teman ya? Kalau ujung-ujungnya cuma PowerPoint ya teman-teman. Itu mah buatnya ya, caranya adalah PNG ya teman-teman. PNG tinggal di keyframe doang, tinggal gerak ini doang. Nah, gampang gitu doang cuy. Ya gitu doang. Anjir, S1 Blue Lock, S2 PowerPoint Lock, S3 Left Wiper. Buset. Bang, mau servis motor? Ya udah, langsung standar 2 aja deh. Kok jadi saya yang kerja? Karena timbang standar 2 aja perhitungan banget lo. Jadi ada kendala apa di motornya? Kok jadi saya yang mikir? Lah, bisa bensin lu sekolah sampai SMA. Jadi gini ya, kan ini motor yang pakai adik. Jadi adik tahu masalahnya di mana, penyebabnya apa, apa yang gak enaknya. Oh iya betul juga. Apa? Apa? Enak. Ya apa ngomong? Jadi gini bang. Oke. Okay. Motor saya. Oke. Okay. Kalau digas. Hah? Ha? Dimaju. Lah. Wah, udah rusak motor kamu nih. Semua motor kalau digas maju, nggak ada motor digas mundur. Ada Tosa. Ada apa? Mobil bapak saya kalau digas mundur. Sip, udah pulang deh ya. Kok begitu? Saya kan bayar. Saya yang bayar adek, yang penting adek pulang. Ada skripnya bagus banget nih penulisannya ya. Keren. Anjir, kalau ketemu customer kayak gini udah stres rasanya, mending tutup aja bengkel ya, jual cilok aja. Tiga hal yang nggak boleh dilakuin saat kuliah. Nomor satu, apa nih? Oh, bolos matkul, that's right. It's not bule ya, nggak ngerjain tugas. Kecup kening dosen sambil bilang, udah sayang ngejelasinnya, kita lanjut minggu depan aja. Aduh telat bang, aku udah sering kecup dosen. Ini harusnya videonya lewat dari lama waktu aku zaman kuliah ya. Selain aku kecup dosennya, aku peluk misalnya dari belakang bang. Aduh telat nih videonya ya. Jir, kirain boleh loh, ternyata nggak boleh guys. Oke, ini beritanya nih ya. Temukan dompet seorang ojol kuras uang di ATM senilai 36 juta dengan PIN tanggal lahir korban. Buset. Ini beritanya, oke. Sekarang tebak komennya. Nih, tebak. Apa? Indonesiaku. Nih. Nemu mah bebas, bos. Matamu bebas. Bukannya saya membela siapapun, tapi kalau dia jumpa dompet ya itu bukan maling, tapi hoki. Matamu bukan maling. Dia nemu, enggak korupsi. Matamu enggak korupsi. Iya, namanya juga nemu, kenapa harus dipenjara? Matamu juga nemu. Nemu itu bukan maling, menemu bukan maling. Oh, anjir. Enggak expect gue komennya bakal kayak gitu, guys. Sumpah, ini kayak gini kualitas negara kita, rakyat kita kayak gini. Anjir, seriusan. Seriusan guys, seriusan. Ini maksudnya bukan satir nih yang komen ya. Soalnya kan kadang ada zaman sekarang kan banyak yang satir nih. Ini serius, kalau kayak gini nih serius. Dibom aja gimana enak ya? Hah? Anjir, cok. Gimana sih mereka pasti? Mereka kalau ada berita korupsi, gue yakin paling kenceng. Paling kenceng mereka ngomongnya. Oh, koruptor harus dihukum mati. Bagaimana negara kita bisa kaya kalau koruptornya aja tidak dihukum mati? Pasti itu ludah udah keluar dari mulut mereka ya teman-teman, yang ngomongnya udah kemana-mana. Tapi ternyata ada momen kayak gini, bisa-bisanya bilang itu nemu, gak apa-apa, haknya matamu. Hah? Sumpah. Anjir, gue kaget banget, shock banget baca komennya kayak gitu, cok. Dia nemu gak korupsi.
Kenapa ambilnya di ATM? Kan bisa di BRI link terus pindah-pindah tempat biar agak susah nyarinya. Nih, nih, nih. Yang like 614 mensarankan kejahatan dan disukai oleh 614 orang. Kayaknya kita anjing, lupakan Indonesia Mas. Lupakan Indonesia Mas. Indonesia standar aja deh. Maksudnya hidup hidup normal aja itu udah impian deh menurut gue. Hidup normal, tahu mana dosa mana tidak ya teman-teman. Ini sih susahnya negeri demokrasi itu kayak gini cuy. Pemimpin adalah cerminan rakyatnya gitu. Pemimpin ya rakyat juga mereka. Emang paling benar itu demokrasi ya. Tapi yang goblok-goblok gak boleh milih deh. Anjing, kesel banget cok sumpah. Gitu aja deh, ha? Soalnya di negeri demokrasi gak enaknya poin orang bodoh dan poin orang pinter sama. Suaranya tuh sama, dihitung satu-satu. Kesel cok sumpah, kesel banget. Mending gitu deh tes IQ ya, yang goblok gak usah. Gak usah sosok ngasih ide atau ngasih saran deh ya. Gak usah sosok nge-vote presiden deh, mending. Gak usah nge-vote DPR atau apa. Itu lihat aja dah. Kayak gimana pejabat-pejabat kita? Kasih duit, hilang udah idealisme. Mereka cuma nyoblos siapa yang ngasih duit, siapa yang ngasih makan. Emang bobrok banget sudah negara ini. Gak tau ya, gue pesimis banget cok. Negara ini akan susah ya untuk maju kecuali beneran restart besar-besaran. Pertama restart besar-besaran ya perang itu, dan kedua ya kalau bisa ya dari pemuda-pemudinya nih yang harus memperbaiki sikap nih, soalnya kan nanti kalian juga yang akan memimpin. Nah pemuda-pemudinya mah masih diomongin lah ya. Kayak gitu kebanyakan hobi-hobinya, aduh hobi gak bermanfaat. Ini jadi lama banget gue ngomentarin ini, saking keselnya cok sumpah. Ini kesel banget ya. Kagem di dalam mikroskop. Ini bakteri baik apa bakteri jahat nih masuknya nih. Buset. Ternyata di dalam apa mikroskop juga tetap joget-joget ya. Lagi fokus berak sambil berusaha untuk berpikir. Ingat, setelah Anda akan ada orang lain yang masuk. Jadi tolong disiram. Ya, iya benar biar enggak ninggalin harta karun. Tai lu disiram, bukan orang yang lagi nunggu. Ah, mulet doang dipanjangin. Ah, capek aku. Nah. Cok, itu udah turun lo palang. Itu udah turun tuh palang. Ngapain sih orang-orang? Lu sesibuk anjing diangkat, cok. Enggak, sorry ya. Mereka enggak sabar. Mohon maaf, gue melihat ekonominya. Huh? Emang ada meeting penting gitu loh. Kayaknya mereka enggak akan ada meeting. Enggak, mohon maaf ya. Harus agak keras emang kalau menampar orang-orang seperti ini. Lu jangan sok penting, anjing. Hah? Maksudnya lu enggak sabar mau telat rapat yang kalau itu telat bakal kehilangan saham sampai beratus 100 juta atau berapa M. Fuck lah, men. Men, sumpah video kali ini kayaknya isinya marah-marah doang gue sama rakyat kita, cok, sumpah. Kenapa sih? Sabar dikit kenapa sih? Emang ada urgensi penting apa? Anjir, kasihan banget kereta api ya. Gak ada bedanya kita sama India. Gak usah sosokan nginain Vrindavan. Kita di mata orang Eropa, di mata orang Amerika juga terbelakang juga gitu anjing. Sumpah emang. Saran gue sih untuk kereta api ya, gak usah dikasih palang sekalian. Biarkan seleksi alam itu terjadi begitu aja. Orang gak sabaran, orang kayak gitu tuh udah waktunya memang. Gak ada ruginya loh sumpah. Gini, nyumbang pajak enggak. Iya kan? Nyumbang pajak enggak, membuka lapangan kerjaan buat orang lain juga enggak. Maaf kalau kata-kata gue agak kasar ya. Ini enggak usah lah, enggak usah kasih palang, biar yang robos-robos aja. Biarlah enggak usah di eman-eman ya nyawanya ya. Atau kalau kasih palang nutupnya yang cepet dan tajam. Bener kata Dodit Mulyanto. Jadi ada kereta api lewat, sret gini udah kebelah aja udah ya. Capek banget anjing semua. Hey dude, it's already my brain time, so can you show me where the cable is? Kibla? Yeah. Kiblat. What is kibla exactly? I don't even know that kiblat word. Sort of the direction for us to pray. Oh, dude, I'm so sorry. I'm Christian, remember? Oh shit, how could I forget? Anjir, Inggrisnya fluent banget, cok. Ini keren banget nih Aubrey ini, kalian bisa follow guys ini. Rekomend banget menurut gue. Jokes-jokesnya juga kadang fresh juga dia. Inggrisnya lancar asli sobat. I'm just gonna use my Muslim app then. Yeah, yeah. Where is the kibla? Where is it? Oh, it's right there. Oh. Oh. Double ya, pahalanya double apa malah minus ya? Anjir, double XP.
Ketika truk Son Horek menyadari yang menghalangi jalannya adalah tembok, Konstanti tempel. Jebol, jebol, jebolin, jebolin tuh. Udah kan biasanya gitu mereka kan gak bisa lewat di jebol, jebol tuh coba jebol. Apa gak dipenggal kepala lu? Aku punya pantun buat kamu. Okay. Lu siapa sih? Makan pecel lele di pinggir jalan. Makannya ditemenin kamu. Oke. Okay. Eh, aku ceng. Blok lu. Oh, blok. Itu kan. Itu bukan pantun ya. Ada lagi. Udah lu diem, jing. Diem. Bu, enggak mas. Maaf, saya udah punya suami. Jangan pantun-pantunin saya. Enggak, maksudnya jangan terlalu ngangkang gitu bu, bawa amisnya sampai sini. Hei lo, iya bu, boleh rada ditutup kakinya ya bu. Saya udah nenggak panadol dua. Konsepnya apa sih? Konsepnya apa sih? Sorry. Ini animasi apa sih? Eh, kenapa mbak? Gak apa-apa, pengen teriak aja. Oh, mbak. Kenapa sih? Kenapa nangis? Ini ceritanya kemana kenapa sih? Mbak, kenapa ada limbat, ada siapa aja nih? Hidup berat banget nih belakangan anjir ini ya. Konsepnya apa sih? Gue nangis loh ini. Apa sih, cok? Tapi enggak les, Mbak. Jing, gue kira lu les. Nangis gue enggak ngerti. Our wedding picture. Tonton sampai habis tuh. Oh my god. Gue gak masalah dengan kekurangan karena itu yang menciptakan oleh Tuhan, guys. Cuma kalau udah kekurangan jangan dikurang-kurangin, bangsat. Sabar, gak boleh guys. Ini kasihan guys. Sebenarnya mereka, sebenarnya dia kasihan. Cuma kenapa dia yang mancing-mancing ya Allah. Gak boleh. Ini terlalu dark joke. Banyak sekali pikiran di otak gue. Tapi gak boleh gue kelarin. Karena ini akan berpotensi dolar kuning. Dan juga jangan dosa ya. Dosa, oke, okay, next aja. Ketika lu nyoba sembuhin sariawan pakai garam. Ah, kok pakai garam? Enggak, kok pakai garam? Tiba-tiba banget olahraga, buset. Buset, boxing tiba-tiba banget. Aktif langsung ya, Bun ya. Anaknya langsung aktif ya, buset, langsung pergi ke luar negeri. Enggak, ngapain sariawan dikasih garam, coba. PV udah di surga masih jadi buset. Komen-komennya filenya Padang Masyar After Movie Surga Dewan, Surga Formal, Surga Non Formal, Panitia Surga. Anak BDD relate banget cowok sumpah.